Podcast balik lagi ya bersama gue yang pastinya ya. Nah oke teman-teman ya, di video gue kali ini gue mau sedikit berbagi lagi ya guys ya, top 2 bug terbaru yang ada di Free Fire ya. Nah oke teman-teman ya, sebelum kita masuk ke inti videonya seperti biasa ya guys ya, di sini gue akan ngadain giveaway lagi ya guys ya. Jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu ya guys ya, jadi 1000 like dalam waktu 1 minggu ya, gue akan pilih 2 orang pemenang ya, yang masing-masing akan ngedapetin 500 diamond ya guys ya, jadi total tuh ada 1000 diamond ya. Syaratnya apa bang? Syaratnya tuh cukup mudah sekali ya guys. Syaratnya mudah dan gratis pula ya. Syaratnya tuh kalian cukup like video ini ya, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa kalian share ya, dan komen ID sama nickname kalian di kolom komentar ya guys ya. Dan kita akan umumin pemenangnya jika video ini udah tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu ya guys ya. Nah jika nama kalian muncul pas waktu kita acak random tapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan dianggap gugur ya cuy ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan share ya guys ya. Dan jangan lupa di komen ID sama nickname kalian di kolom komentar ya. Nah oke teman-teman, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke bug yang pertama ya. Number 1. Nah, trik dan bug yang pertama di sini berada di training ground ya guys ya. Teman-teman bisa nonjok-nonjok ke arah sini ya. Musuh auto nggak bisa ngehit kalian ya cuy ya. Dan di sini ramai sekali dengan musuh ya guys ya. Musuh udah nembak-nembak ke arah gua tapi gua nggak bisa kehit maupun kedamak ya guys ya. Nggak ada darah yang berkurang sama sekali ya. Jadi tuh ini bug tuh sangat bermanfaat sekali ya guys ya, buat teman-teman yang suka ngejailin musuh ya. Di sini teman-teman bisa kayak gini ya, nanti auto musuh tuh kebingungan ya guys ya, kenapa ini anak gak bisa gua hit ya guys ya, kenapa gua tembak-tembak gak bisa ya. Maaf ini guys ya, nggak ada suara in gamenya, nggak tahu kenapa ini ya, tadi gua record ternyata nggak ada suara in gamenya cuy. Dan di sini kita coba ya guys ya, kita coba biar musuh yang kesini ya, biar musuh yang lonjok-lonjok kayak gini kita coba tembak ya guys ya, apakah bisa kena apakah enggak ya, kita coba ya. Nah kita persilakan cuy musuhnya untuk ke situ ya. Nah kita tembakin ya guys ya. Nah maka nggak bisa ya guys ya, kita tembakin kayak gini nggak muncul ya guys ya, tanda-tanda merahnya tuh nggak ada ya. Nah nggak bisa ya guys ya, nggak bisa kena ya, seakan-akan tuh nggak ada orang di sini ya guys ya, gua tembak-tembakin tuh nggak bisa ya. Nah jika teman-teman ketemu orang yang lagi ngebug di sini, teman-teman bisa kill mereka tuh dengan cara ngepron kayak gini ya guys ya. Kalian tuh tembak aja tuh target ke arah kakinya ya. Nah di sini gua kasih lihat ya guys ya, di sini gua akan arahin ke arah kaki yang sebelah kanan ya guys ya, maka otomatis dia bisa ketembak ya. Nah seperti ini ya guys ya, kita arahin ke arah kaki kanan, nah langsung meninggal ya cuy ya. Nah oke teman-teman ya, langsung saja kita masuk ke bug dan trik yang kedua ya. Number 2. Nah bug dan trik yang kedua di sini berada di kelas squad ya guys ya. Di sini tuh cuman bisa dilaguin di kelas squad yang klasik ya guys ya. Kalau di rank tuh nggak bisa karena nggak ada suntikan ya. Dan di sini teman-teman di ronde awal tuh jangan beli senjata ya guys ya, biar kalau koin kalian tuh cukup buat beli suntikan ya. Di ronde kedua nanti kalian bisa langsung auto ngeprank ya guys ya, kalau koin kalian cukup ya. Di sini kita cari-cari musuhnya dulu cuy biar cepet ya. Nah kita tonjokin aja ya, nah langsung kenok kau kan, kenok n temen mana bang? Oh ini bisa yuk kita tunggu bro, kita tonjokin bro, ayo bro ke sini bro, sini bro. Aduh udah kenok cuy, ternyata tinggal satu orang lagi ya guys ya. Nah di sini kita tonjokin aja guys ya, biar kita tuh dapat damage banyak ya, biar koin kita nanti tambah banyak cuy. Kita tinggal cari yang satu lagi ya guys ya, di mana nih ya. Oke
Mana nih be? Oh tuh. Mau kemana bang? Bang mau kemana bang? Sini bang. Nah oke teman-teman, langsung saja di sini kita ke tutorialnya ya guys ya. Nah yang pertama-tama di sini teman-teman bisa beli suntikan ya guys ya. Kalian beli suntikan ya. Nah ini ya. Nah jika teman-teman udah beli suntikan di sini, teman-teman bisa klik tasnya ya. Di sini kalian buang aja ini ya guys ya. Pelurunya ini kalian buang aja ya. Dan kalian sisain tuh medkit sama suntikan ini ya guys ya. Dan di sini pertama-tama kalian bisa klik ini medkitnya dulu ya. Habis itu tuh tanda itu ya guys ya, panah ke bawah ini ya. Habis kalian klik medkit tanda ke panah, langsung kalian klik yang gunakan ini ya guys ya. Nah maka jadinya seperti ini ya. Dan di sini kita tunggu sampai cooldownnya selesai ya. Nah kalau cooldownnya udah selesai, maka otomatis kalian bisa ngebug seperti ini ya guys ya. Dan ini tuh bisa buat ngeprank teman kalian juga ya guys ya, teman mabar kalian ya, dan musuh pula ya. Jadi teman mabar kalian yang ngelihat kalian seperti ini pasti auto ngakak ya guys ya. Tolong. Nah oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya tutorial dari gua ya guys ya. Semoga tutorial kali ini tuh dapat bermanfaat buat kita semua ya. Sekian dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Terima kasih.